Okay, hello guys, welcome back to my video. Okay, nah di video kali ini kita bakal latihan. Ya saya lagi di kampung dan kita bakal latihan kuatin kaki lagi ya. Nih pasca operasi. Jadi di video ini saya pengen olahraga di sore hari di kampung halaman yang seger lah seperti ini ya. Kiri kanannya hijau semua. Ini di Bengkulu Utara, di agak makmur. Teman-teman bisa datang ke kampung saya. Oke. Nah, oke teman-teman. Kenapa kita harus latihan kaki? Karena ya seperti suatu bangunan, kaki itu adalah suatu fondasi ya. Kalau misalnya kaki kita lemah, bakal lemah juga langkah kita. Jadi kita harus latih supaya kita bisa beraktivitas lebih dan kita menjadi lebih kuat lagi. Oke. Yang pertama, kita squat jump. Kita oke. Squat jump. Oke. Itu teman-teman bisa lakuin dari 10 sampai 20 repetisi ya. Teman-teman bisa lakuin itu. Dan kita bisa lakuin juga kalau misal mampu, kakinya udah kuat. Semampu teman-teman lah, nyampe 100 juga nggak apa-apa. Yang penting teman-teman mampu dan bisa. Oke. Yang selanjutnya oke, yang selanjutnya lunge. Oke, one, two. Oke, 20 kanan dan lanjut 20 kiri. Kanan 20 kiri. Jadi 20 repetisi ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga. Jump check. Oke. Nih. Pertama kita tutup. Nih. Oke. Buka. Oke. Lakuin juga 20 kali buka ya. Yuk. 3 4 5 6 7 dan selanjutnya squat. Oke, nih sama squat, tutup, ambil, jalan ke samping nih. Oke, kita mulai nih, open, once, tutup, two. Lakuin itu juga sebanyak 20 kali. Kiri kanan, jalan. Oke. Dan selanjutnya ini yang crab walking ya.
Jadi tadi seperti ini, kita nggak pakai up lagi ya, langsung jalan. Satu, lanjut. Dua, lanjut. Tiga, lanjut. Empat, gitu ya. Oke, selanjutnya mobil tutup, jalan tutup, jalan tutup, jalan tutup, tutup. Oke, teman-teman bisa lakukan itu juga sebanyak 20 kali. Oke, yang berikutnya kalian bisa lakuin ini. Tapi buat teman-teman yang habis patah kaki gitu, kalian harus pastiin dulu kalau misalnya mau lakuin seperti crab walking tadi, jalan kepiting samping tadi, itu pastiin kalau kalian memang udah kuat, benar-benar kuat. Dan juga satu gerakan ini kalian pastiin juga bahwa kalian memang udah benar-benar kuat. Oke, yang pertama seperti ini, turunin kalian lutut kalian ke bawah, tapi sebenarnya lututnya turun ke bawah nih, pindah seperti itu dasarnya. Oke, mulai. Satu, dua, tiga, empat, lakuin itu banyak 20 kali juga. Lunge sudah. Oke. Ini gerakannya jumping ya. Kalau misal kalian udah kuat setelah patah kaki, kalian boleh lakuin ini. Oke teman-teman, kalian bisa lakuin itu sebanyak 20 kali juga. Saya juga lakuinnya perlahan kok, karena belum begitu yakin dengan kondisi kaki saya. Jadi saya lakuinnya perlahan, nggak langsung jump tinggi. Tapi masih pakai nada ya, waktu turunnya slow. Sesuaiin lah pokoknya sama kemampuan teman-teman. Oke, yang berikutnya butuh twist. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, teman-teman bisa lakuin itu sebanyak 20 kali juga. Nah, oke. Oke teman-teman, senang sekali karena kita bisa melatih pondasi diri kita lagi, yaitu kaki kita. Nah, karena waktu dulu udah 2 tahun lamanya ya, Mei 2018, sekarang Mei 2020, itu udah 2 tahun. Dan hari ini kita masih sehat, alhamdulillah, diberi kesehatan. Dan jangan lupa bersyukur, dan buat teman-teman yang nggak ngalamin ini, kalian harus tetap jaga dan tetap bangun pondasi kaki kalian, supaya selalu sehat dan selalu kuat tentunya. Nah, buat teman-teman, jangan lupa kita sharing-sharing, kita bercanda-candaan di kolom komentar ya. Kalian tanya-tanyain di sana apa yang mau ditanyain, kalian komentar di sana apa yang mau dikomentar. Tentunya salam sehat dari saya, Taufik Wansardi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagiin ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum.